Teman-teman, ini di belakangku apa ini? Kalian ada yang tahu? Iya, ini adalah kelapa gading merah. Kelapa gading merah ini rasanya sangat manis dan sangat segar ya. Jadi beda sama kelapa pada umumnya. Nah, kelapa gading ini tuh ada dua macam ya. Ada kelapa gading kuning sama kelapa gading merah. Kalau kelapa gading kuning kan udah pernah kita review. Nah, kalau ini kita reviewnya kelapa gading merah. Warnanya kuning, ada merah-merahnya kan, jadi lebih ke orange ya. Tapi masyarakat sini dan dia namanya itu kelapa gading merah. Nah, pohonnya itu gak tinggi-tinggi seperti kelapa hijau pada umumnya. Nah, ini dia lebih pendek. Dia masih kecil aja, sudah banyak buahnya. Jika dari pohon sama daun sama aja ya, kayak pada umumnya. Cuman dia memang lebih pendek saja. Dan kelapanya bagus kan ya? Warnanya orange. Oke nih tuh, dilihat dari deket ya, dia warnanya kuning kemerahan, lebih cenderung ke orange. Ini kelapa yang masih kecil. Nah itu, kalau udah besarnya itu aku nggak bisa ambil sih ya, karena orangnya juga nggak ada, jadi nggak bisa minta. Jadi kita review pohon sama buah sama daunnya, tapi lain kali kita review tentang testi rasanya ya teman-teman. Oke, sekian aku review tentang kelapa gading merah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jadi penonton setia di Wijaya Dairy.